sangat tinggi untuk mereka mendapatkan kill point yang paling Maka diorang akan tinggal tiga. Ya, yeah, dan nampaknya Zul akan diratakan 4 AM dengan satu lagi point bunuh. Inilah compound terakhir yang berada di dalam lingkungan circle. Tetapi untuk Gonzer pula, dia akan mencari Ernie di situ. Ernie telah siap sedia. Tapi satu balingan grenade akan mengeluarkan posisi Ernie. Tapi Ernie akan berada selamat juga. Cuma sedikit damage yang dikeluarkan daripada grenade tersebut. Tapi tiga ahli pasukan daripada Polina Power, mereka akan menekan beliau. Dan Ernie sekali lagi kena grenade. Ya betul, satu perjalanan yang begitu jauh sekali yang perlu untuk diharungi oleh pasukan RRQ Athena. Ryzen akan tinggal bersorangan saja, tapi kita tahu dia punya capability. Adakah dia mampu untuk membuat satu kejutan lagi dengan mendapatkan Chicken Dinner bersorangan saja. 8 pasukan yang terakhir, 20 orang pemain. Nenvi King akan dijatuhkan oleh Kengzo, dia habiskan secara langsung. Satu lagi kill taman untuk TSG, mereka yang paling banyak kill sekarang ini. Dan itu ada tembakan ke bagian hadapan. Ernie cuba untuk mendapatkan satu lagi knockdown, tapi Gina akan dihabiskan terlebih dahulu oleh Black White. Tapi Black White akan kena tembak pula daripada bagian belakang sekarang ini. Pelanggaran secara langsung, Ernie perlu berhati-hati. Oh, malas sekali untuk Ernie, dia tak tahu Rob Dini ada juga dekat depan dia. Membuatkan sekarang ini RRQ tinggal seorang saja. RRQ perlu untuk mencari seorang lagi pemain. Nasib baik dengan straight berjaya itu dilakukan oleh B11 daripada bagian belakang. Tapi Black White dia akan bersembunyi di dalam asap tersebut menggunakan sisa-sisa bandage yang dia ada. Tapi satu saja first aid untuk B11 masih lagi boleh berkekal di situ. Tetapi untuk 4AM pula, compound terakhir di dalam bulatan tersebut akan dicabar oleh Secret Gen yang telah mendapatkan 13 mata bunuh di sini. Dia merangkak-merangkak di sini, cuba untuk dapatkan angle terhadap Black White. Dapat Cosmos, dapat juga menjatuhkan Sinhe. Dan cuma Swan saja yang tinggal dalam compound tersebut. Tapi Hasaki di dalam smoke, mungkin dia boleh tikam daripada bahagian yang belakang. Ya, tapi tim Secret Gene, mereka memang sekarang ini ada momentum yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat baik, sebab itu mereka berani untuk pergi push ke arah pasukan 4AM. Satu lagi pemain daripada pasukan 4AM akan dilihat dengan situ. Cosmos cuba untuk mencari kill yang ke-6. Menembak secara random ke dalam asap tersebut. Pemain tersebut telah pun dilihat. Tembakan Cosmos, satu lagi bullet. Dia dapatkan juga. Pasukan 4AM telah pun rata di tempat yang ke-7. Dan 16 kill untuk tim Secret Gene. Kalau dia nak pacikan, banyak gila kill yang mereka mendapatkan. Mungkin juga boleh memecahkan rekod sekarang ini yang telah pun dipegang oleh pasukan Tinkertron dengan 20 kill. Ryzen akan dapat satu. Ryzen mungkin boleh clash dan lepaskan execute. Masih lagi ada dalam top 5. Ryzen dia terpelanting ke bagian belakang pula. Kali buat apa? Sebab layer-layer ini sangat-sangat curam. Nampaknya Kuboy tahu posisi daripada Ryzen. Ryzen boleh menggunakan first aid kit. Tetapi Circle memihak kepada Secret Gen. Baru saja kita cakap pasal 17 kill yang didapati oleh Secret Gen di sana. Tetapi peluang yang begitu cerah sekali untuk pasukan Thailand di sini. Ya betul, tim Secret Gene, Circle ada dekat mereka. Tak ada masalah sangat untuk mereka bergerak terlalu banyak. Ryzen cuba untuk dicari dengan balingan nade tersebut. Nasib baiklah terpelanting pergi ke bawah disebabkan oleh permukaan muka bumi yang tidak berapa straight dekat situ. Coolboy masih lagi ada wakil untuk pasukan Nova SQF. Zeus Esports pun masih lagi ada dalam permainan kita. Kali ini Zeus sedikit konsisten sampai ke penghujungnya. Tapi kita lihat tim Secret Gene, mereka kalau dapat semua player ini memang betul-betul record paling banyak kill untuk PMGC season kali ini. Ya, yeah, dan nampaknya peluang sangat tinggi untuk mereka mendapatkan kill point yang paling Coolboy. Palingan yang begitu baik dan mereka berjaya untuk menumpaskan Bigtronic Aliens. Tiada triple chicken dinner daripada BTR. Tapi sekarang ini situasi 3-1, Nova Square dan juga Zeus ada di luar circle. 19 kill untuk Secret Gene. Dia kena cari lagi dua dan dia boleh dapatkan 21 kill. Seterusnya dapat total kill paling banyak untuk PMGC kita kali ini. Coolboy masih lagi jauh perjalanan untuk dia pergi ke bayar depan. Belly mungkin dia dah berserah. Dia dah berpasrah saya dekat sini. Sebab jauh sebenarnya perjalanan untuk dia buat. Masih lagi lihat ke bagian belakang mencari di manakah keberadaan Nova Square. Mungkin dia boleh mencuri pemain tersebut. Tapi kita lihat tim Secret Gene mereka memang total committed untuk mencari kedua orang player terakhir ini. Melompat-lompat, si kata lompat, mencari di manakah betul-betul dua lagi kill yang perlu untuk dimasukkan ke dalam poket mereka. Nampaknya mereka akan jatuhkan Coolboy di sini. Abeli di luar zone, tapi Coolboy dapat juga. Inilah player terakhir untuk Nova XQF dan nampaknya tim Secret Gene akan mendapatkan chicken dinner terakhir untuk hari ini.